Saya teringat dengan kisahnya Robi Adawiyah saat murid-muridnya bangga dengan pencapaiannya. Dia bisa uh, sholat di atas air, di udara, dan sebagainya. Robi Adawiyah menjawab, "Itu bukan seberapa, karena apa yang kamu lakukan, ikan juga bisa." Betul, karena kalau Benar. kamu bisa terbang, burung-burung lebih canggih daripada yeah. itu Justru ini merupakan autokritik bahwa yeah. ternyata karomah yang sejati itu bukan itu. Karomah sejati itu adalah kedekatan kita dengan Allah. Yeah. saya mau bertanya lebih lanjut Habib. Ini hmm. kan sangat menarik juga uh, di paragraf pertama ya. Imam Abdullah bin Al-Haddad itu mengatakan wa min ad-darrisyai'in 'alal di antara yang paling membahayakan Adal murid bagi seorang murid hmm. itu adalah buhu lil mukasyafat. Uh, fokus untuk pencariannya ingin mendapatkan hal yang bersih, penyingkapan-penyingkapan spiritual. Hmm. Wastia, wuhu, ilal, mencari hmm. juga karoma. wa khawariqin ada, dan hal-hal yang bersifat horikul ada, keluar dari kebiasaan. Ya. Nah, ini larangan tegas sekali, saya kira, dari Imam Abdullah bin Haddad, yaitu suatu yang paling berbahaya bagi seorang murid. Itu adalah mencari hal yang bersifat ini, tiga hal ini. Hmm. Nah, ini kenapa Imam Abdullah Haddad itu memberikan penegasan yang begitu luar biasa dalam kitab ini, betul. Uh, jadi, peningkapan-peningkapan spiritual, kemudian karamat, keramat, orang hmm. sini kalau bilang ya, keramat. Gitu ya. Kalau peningkapan-peningkapan spiritual itu, ya dia bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat ya oleh ya. orang biasa. Uh, atau karamah, hmm. karamah itu, ya itu tadi kejadian-kejadian luar biasa khariqul adat yang yang uh, di luar nalar gitu ya itu hal-hal seperti itu justru bagi seorang salik hmm. yang menginginkan kedudukan di sisi Allah kedekatan di sisinya hmm. bisa menjadi penghalang hmm. jadi itu sekaligus kemuliaan hmm. plus juga ujian, ujian bagi mereka berapa banyak orang yang Ketika dalam perjalanan rohaninya, menemukan hal-hal seperti hmm. ini, kemudian dia jadi berhenti melanjutkan perjalanannya, atau dia tertimpa suatu penyakit, hmm. penyakit rohani. Maksudnya, yeah. ya, yeah. yang menjadikan dia tidak bisa naik ke atas lagi, okay. sehingga uh, memberhentikan jalannya menuju hmm. kepada Allah SWT, padahal dalam perjalanan rohani itu kan kita akan mencapai, yang kita kejar adalah wusul, ya, pencapaian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau hal ini bisa menghalangi, Helangi. ya hmm. untuk apa kita cari itu padahal kan tujuan kita bukan itu dalam melakukan perjalanan tujuan kita adalah wusul, pencapaian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, jadi orang yang Melakukan perjalanan rohani didasari dengan keinginan hmm, seperti benar. ini. Nah, ini adalah perjalanan rohani yang dengan pijakan yang salah. salah. Gitu ya. Jadi, kita memang melihat uh, sebagian murid hmm. yang datang ke beberapa guru, gitu ya, hmm. di kitab itu disebutkan pada saat mereka datang. Mereka itu punya keinginan yang salah gitu, <SILENGALAN> kepada guru tadi. <SILENGALAN> nah, guru-guru rohani yang bijak itu membiarkan dulu mereka dalam uh, keinginan, Halo, keinginan yang salah terpati. itu, sampai kemudian nanti di dalam di, di waktunya dia membuktikan kepada hmm. murid-muridnya bahwa itu keinginan yang tidak benar, sampai murid tadi umpamanya pertama mengirim, menginginkan karomat hmm. ya. ada satu orang datang ke gurunya dia ingin memiliki ilmu yang bisa merubah batu menjadi emas hmm. datang ke guru seorang guru saya ingin punya ilmu itu uh, kalau tidak salah gurunya adalah Abdul Hasan Ashadili Abul Hasan hmm. Ashadili hmm, seorang, As seorang sufi besar didiamkan oleh gurunya okay. diberikan wadifah wadifah hmm. Tugas-tugas yang bisa menekan hawa nafsunya sampai setelah beber, uh, setahun, dua tahun dia di pagi hari mau melakukan sholat tahajud hmm. di malam hari, menimba air dari sumur, hmm. ternyata di ember timbanya itu air tadi itu isinya emas-emasan, hmm. nah. <laughs> kemudian dia buang. Dibuang oleh dia kembali ke gurunya ke Abu Hasan mm -hmm. dulu saya mencari emas malam ini saya sudah mendapatkan emas itu dari sumur kata dia okay. artinya dia sudah punya kemampuan itu yeah. terus di mana sekarang emas itu aku buang lagi ke sumur okay. kenapa kata gurunya karena ternyata itu sesuatu yang hina kata dia kata gurunya sekarang seluruh tubuhmu telah menjadi eliksir. kata dia uh, artinya kamu sudah lurus, lurus berubah jadi sebetulnya batu jadi emas itu adalah perubahan pencerahan hmm. di dalam hati itu ya hakekatnya perubahan Hakikatnya pencerahan adalah uh, diri kita itu menjelma menjadi manusia-manusia yang uh, suci itu tadi itu jadi kita mendapatkan uh, pencerahan itu spiritual itu masih yeah. seperti itu iya yeah. Dan ternyata kalau dari penjelasan Habib, eh, karoma itu kalau kita tidak tepat untuk meresponnya, maka justru itu sebagai hijab. Betul. Hijab. Ya. Yang harusnya tujuannya itu adalah Allah malah hmm. ini hal yang bersifat rendah itu. Betul. Ya. <laughs> nah pertanyaan selanjutnya Habib, ini kan di sini juga di kitab ini dijelaskan bahwa kadang-kadang karoma itu muncul pada seseorang. Dan saat orang itu dianugerahi oleh Allah karun, bagaimana sikapnya ketika di dalam diri kita muncul kejadian-kejadian yang di luar nalar, muncul dari yeah. diri kita, kalau yang dialami oleh para wali, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab disebut, disebutkan itu, ya. Uh, mereka itu ketika mengalami kejadian-kejadian luar biasa di dalam hidupnya justru mereka tidak menganggap itu kejadian hmm. yang disebut dengan karamah okay. sebab mereka tidak tahu hmm. diri mereka ini termasuk orang-orang yang Dianugrahi. lurus sampai mati okay. atau orang-orang yang berbelok di tengah perjalanan okay. undalik, ya hmm. jadi sebagian kekasih Allah Subhanahu wa taala Ketika muncul hal-hal yang luar hmm. biasa itu, justru mereka dalam keadaan ketakutan. Jangan-jangan ini bukan karomah, tapi okay. ini adalah istidraj. Okay. Namanya, nah, is, kalau istidraj itu kejadian-kejadian di luar nalar hmm. yang muncul pada orang-orang yang bermaksiat kepada okay. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, karena mereka tidak pernah merasa dirinya suci, hmm. okay. ketika muncul karomah itu, mereka ketakutan. Okay. Jangan-jangan ini adalah bagian dari istidraj, <laughs> bukan bagian dari karomah. Okay. Dan kalaupun mereka mengalami kejadian-kejadian itu, mereka sama sekali tidak mengumbar okay. karomahnya, kecuali orang-orang tertentu yang memang diperintahkan oleh Allah hmm. untuk menyebarkan karomahnya karena untuk kepentingan dakwah. Saya teringat. Ada satu ayat Al-Qur'an ini kan ada kisah tentang Nabi Sulaiman, yang sahabatnya Nabi Sulaiman hmm. yang memindahkan apa namanya singgasana Ratu Bilqis dalam satu ketipan itu. Kemudian iya. beliau meng, me, uh, berkata di dalam Al-Qur'an itu disebutkan Betul. hada min fadli rubi. Betul. Ini merupakan uh, pemberian dari dari nah. Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani. Nah, ini. bisa jadi ini meruh ah. apa nama bisa jadi ini membuat diriku di sini A ashkuru am akfur am akfur nah itu tadi <laughs> ini dalil dari apa <laughs> yang, kita yang kita bahas kan kita bahas jadi ternyata karomah itu uh, justru ini menjadi hijab bisa membuat kita ini bersyukur kalau kita responnya dengan baik yeah. atau justru malah menjauhkan dari Allah yeah. iya <laughs> betul jadi uh, karomah itu sendiri berarti uh, uh, membuktikan bahwa karomah itu bukan pencapaian hmm, bukan pencapaian bukan pencapaian tapi karomah itu hanya bumbu-bumbu di dalam pencapaian itu tadi ya uh, yang bisa didapati oleh siapapun pencapaiannya adalah ketika mencapai kedekatan di sisi Allah ma'rifat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa namanya kitab hmm? itu disebutkan itu tadi ada yang namanya mukjizat hmm. yang muncul pada nabi. di tangan para nabi dan rasul, karamah yang muncul di tangan para aulia, ada ma'unah, hmm. orang-orang saleh, yang muncul di tangan orang-orang soleh uh, ada juga istidraj, hmm. Yang muncul di tangan, kejadian luar biasa yang muncul di tangan ahli maksiat, okay. ada juga uh, namanya ihana hmm, okay. ihana itu kejadian luar biasa yang muncul di tangan orang-orang uh, selain muslim. Saya teringat dengan kisahnya Robi Adawiyah. Hmm. Robi Adawiyah itu di, uh, ditanya sama murid-muridnya bahwa uh, saat murid-muridnya, bangga dan pencapaiannya dia bisa uh, sholat di atas masuk uh, di atas air hmm. ada yang uh, sholat kemudian di di udara dan sebagainya. Robi Adawi menjawab itu bukan seberapa karena apa yang kamu lakukan ikan juga bisa. Betul. Karena kalau Benar. kamu bisa terbang burung-burung lebih canggih daripada binu. Yeah. Justru ini merupakan autokritik bahwa yeah. ternyata karoma yang sejati itu bukan itu karoma yang sejati itu adalah kedekatan kita dengan Allah yeah. itu. Itu, itu. Nah, itu bukan yang dicari. Kan itu yang bukan dicari. Ah, <laughs> yeah. Dan dan di kitab ini dijelaskan bahwasanya kalau misalkan itu datang jangan-jangan ini adalah sebagai istidraj. Betul itu akan menjadi istidraj jika orang-orang yang mendapatkan uh, kejadian tersebut megrur gitu ya hmm. tertipu dengan tertipu. itu artinya merasa itu adalah pencapaian hmm. karena dia merasa itu adalah pencapaian itu kesimpulan yang salah hmm. nah makanya dia tertipu dengan itu okay. jadi itu kenikmatan yang menipu juga gitu ya <laughs> sama dari bagian dari dunia gitu ya <laughs> Wa dunia dunya illa mata jadi itu bagian dari duniawi bukan hmm. ukhrawi itu ya kecuali kalau dunia itu akan menipu orang-orang yang tidak bisa memperlakukan dunia ini dengan benar tapi di tangan orang-orang yang suci dan orang para wali dunia itu menjadi Karomah menjadi sesuatu yang mulia, mulia karena dia memfungsikan dunia itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu ta'ala